Salam Sang Debaters, berani bertanya, berani ditanya, yang kedepannya bertanya terus. Saya lagi-lagi berbicara tentang diskusi kami di WA, ya. Di grupnya, entah siapa punya grup, aku nggak tahu, tiba-tiba aku jadi admin. Gimana caranya itu? Karena aku tidak ada mengizinkan aku jadi adminnya. Agak rumit, agak apa juga WA ini kulihat liar. Nah kawan-kawan, perbincangan kami di dalam WA itu terkadang ngalor ngidul, terkadang maju mundur, kayak poco-poco ya. Nah, yang kami bahas saat itu kemarin adalah mengenai pernikahan Nabi. Nabi mereka ya. Jadi saya bertanya kepada mereka, karena mereka mengolok-olok Yesus, dibilangnya tidak menikahlah, punya kelamin, masa nggak digunakan, gitu-gitu kan. Saya tidak tahu bagaimana asal-usulnya sampai kami mengenai pernikahan Nabi. Saya bertanya, ketika Nabi menikah, itu dalam agama apa? Apakah Islam ataukah Kristen? Ya kan? Mereka mulai kebingungan. Maka mereka menjawab bahwa agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Saya bilang, ya, kalau sejak zaman Nabi Adam agama Islam sudah ada, artinya Nabi Muhammad menikah dalam agama Islam dan pernikahannya di masjid. Kan demikian. Dan ada penghulu nikahnya adalah ulama. Pertanyaan saya sekarang, Khadijah itu bukan orang Islam. Artinya Khadijah lah mualaf pertama kalau mereka menikah dalam Islam. Kalimat syahadatnya diucapkan dalam apa? Saya bilang. Datang mereka bingung. Tetapi ada yang memaksakan menjawab, ya dalam dua kalimat syahadat berdasarkan nama Nabi Muhammad. Kena. Saya jawab, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, umur Nabi Muhammad berapa? Ya kan? Apakah sudah 40 tahun? Karena Nabi Muhammad waktu itu 40 tahun baru jadi Nabi. Dan setelah menikah baru diangkat menjadi Nabi. Jadi syahadat itu tidak bisa atas nama Nabi Muhammad. Maka saya bilang, kalian tidak mengerti urutan-urutan sejarah, urutan-urutan peristiwa. Ya? Kalau kalian mengatakan atas nama siapa, itu harus Nabi sebelumnya. Siapa Nabi sebelum Nabi Muhammad? Mereka menjawab, Nabi Isa. Nah, apakah kalian ridho kalau saya katakan Nabi Muhammad mengucap dua kali kalimat syahadat atas nama Nabi Isa? Mereka bilang, ya enggak begitu, ya bagaimana? Enggak ada jawaban. Akhirnya saya bilang, oke, kalian memahami atau mengakui ada 124.000 Nabi. Kira-kira ada enggak Nabi di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Nah, itu lagi pertanyaannya, ya kan? Kita menelusuri kalimat syahadatnya ya, tambah bingung mereka kawan. Ya kan? Akhirnya yang ada maki-maki, tapi ada satu yang menjawab. Ya, pada zaman Nabi Muhammad masjid sudah ada. Ah, masa iya saya bilang? Saya baru tahu tuh ada masjid. Bukannya setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi, baru Islam itu ada, saya bilang kan. Wah, kamu nggak tahu arti masjid. Ya, apa artinya? Saya bilang kan, saya memang nggak tahu. Yang saya tahu masjid itu ya bangunannya itu rumah ibadah umat Islam. Ya kan demikian. Mungkin dia mau mengarahkan seperti gereja, bahwa gereja itu artinya jemaatnya, bukan gedungnya. Lantas saya tanya lagi, kalau Islam sudah ada pada saat itu, kan kalian tahu bahwa Ka'bah itu isinya dulu adalah patung-patung berhala, kan demikian. Setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi, baru dihancurkanlah itu semua. Memang betul, zaman Ibrahim katanya ada dihancurkan patung-patung itu kan. Tapi pada zaman Nabi Muhammad, masih kecil atau sampai umur menikah 25 tahun, apakah itu sudah dikuasai oleh tentara Islam atau orang Islam? Kan tidak. Ada yang bilang orang Quraisy, ada yang bilang orang ini, macam lah itu ya, apanya suku-suku yang ada di situ kan. Nah, jadi saya pertanyakan begitu, mereka juga tambah kelabakan, ya kan? Nah, sekarang, kalian tidak bisa menjawab, apakah bisa saya katakan bahwa Nabi Muhammad dengan Khadijah menikah secara agama Khadijah? Kan begitu. Mereka diam, coba jelaskan katanya. Oke, yang saya ketahui, saya bilang kan, kalau saya baca-baca apa ya literatur, mereka menikah dalam agama Khadijah. Artinya Nabi Muhammad saat itu belum memeluk agama Islam. Ya kan? Setelah dalam pernikahan itu lama-kelamaan berjalan-berjalan, barulah Nabi Muhammad ke Gua Hiro itu yang dan datang bercerita kepada Khadijah, dan Khadijah membawa Nabi kepada Naufal, ya kan? Nah, sampai di sana dikatakanlah ini begini begono segala macamnya, ya kan? Nah, sekarang jikalau itu yang kalian terima apa enggak? Saya bilang ya, tolong lanjutkan kan. Oke, saya lanjutkan.
kalau itu kalian terima, artinya setelah Nabi menjadi Nabi Muhammad menjadi Nabi, artinya ada perpindahan agama. Dari yang pernikahan mereka di Nasrani, pindah agama menjadi Islam. Barulah Islam itu ada tegak. Artinya ada yang namanya mualaf. Ya kan? Kalau tadi, kalau kita kalian bilang agama Islam sudah ada dan mereka menikah di dalam agama Kristen, namanya apa? Pokoknya apa namanya, gitulah. Ya. Tetapi ini dari agama Kristen ke agama Islam namanya mualaf ya. Apakah kalian terima itu, saya bilang? Ya mereka enggak bisa jawab, sampai bingung juga. Saking bingungnya mereka tetap menghujat. Aduh, aku bilang janganlah kalian menghujat. Kita berdiskusilah secara baik dan sopan dan santun, ya. Saya tidak mau melakukan hal-hal bodoh, saya bilang. Saya enggak mau terpancing, karena kalau kalian menghujat kalian enak, geng, aku bilang. Mau dilaporkan gimana pun enggak akan mempan. Tapi kalau kami, coba saya mulai menghujat. Bahkan tadi mungkin ucapan saya kalian bilang menghujat, padahal itu fakta, saya bilang kan. Kita berdiskusi. Sekarang dari sana ke sini apa bisa? Jangan-jangan nanti kau dijalamu alaf pertama atau bagaimana? Aku bilang Nabi bagaimana? Ya kan? Itulah yang mau saya tanyakan kepada kalian. Saya bilang tak ada yang bisa jawab. Agama Nasrani ya, oke, Nasrani, sorry, saya ubah aja Nasrani karena waktu itu ada Nasaro. Dia bilang agama Nasrani ada dua. Yang pertama Nasrani yang tidak menyembah Yesus. Yang kedua Nasrani yang menyembah Yesus. Jadi saya jawab, ya kan? Kalau kamu katakan di zaman Nabi semua Nasrani masih ada, zaman Nabi Muhammad itu 610 menjadi Nabi atau menikah di tahun 590 sekian, kan? 15 tahun sebelum itu berarti 595, ya kan? Nasrani mana yang mau kau maksudkan, saya bilang? Apakah Nasrani yang menuhankan Yesus atau Nasrani yang tidak menuhankan Yesus, saya bilang? Sebab Al-Quran mencatat sejak zaman Yesus sudah dituhankan Yesus itu, saya bilang. Ya kan? Maka dibilang kafirlah mereka. Jadi yang mana lagi kau bilang? Saya bilang bingung dia. Ya kan? Jadi kawan-kawan, itu sebenarnya enak diskusi. Apalagi orang tahu urutan-urutan peristiwa ya. Orang tidak bisa lagi sembarangan sama kalian atau suka-suka hatinya mengatakan ini itu tidak bisa. Karena kalian memahami konsepnya, urutan waktu, urutan peristiwa, ya. Dan kalau kalian keluar daripada kitab suci, ya gunakan sumber-sumber yang mereka sepakati. Kalau di Islam hadis, asbabun, ucapan-ucapan atau apa namanya itu, kayak konsili-konsili para apa namanya itu ya. Kalau si Somad bilang apa ya, muktamar para ulama, itu bisa kalian gunakan. Saya menggunakan itu aja, ya kan? Dan mereka memang kelabakan, tidak bisa menjawab, bingung, ya kan? Apakah terjadi perkawinan ulang setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi? Kan agama mereka tentu berpindah lagi kan menjadi Islam. Apakah ada diceritakan di dalam Al-Quran mengenai pernikahan ulang, ya kan? Dan apakah di situ sudah mengucap dua kalimat syahadat atas nama Nabi? Dah bisa. Ya kawan-kawan ya. Itulah yang saya pertanyakan tadi. Mengapa harus saya pertanyakan? Ya agar semuanya jelas. Ya, sekalipun mereka tidak menjawab, yang penting isi hati saya sudah saya utarakan. Maka kesimpulan selalu saya, bukan kesimpulan ya, selalu terakhir saya ingatkan mereka. Lebih baik kalian bicara kitab suci kalian sendiri daripada kalian mengutaati kitab suci orang lain seenak udel kalian tanpa kalian tahu posisi kalian di dalam apa? Di dalam hal ini saya bilang kan, cobalah rubah sifat kalian. Lebih bagus itu kalian jelaskan kepada umat. Cara menjelaskannya seperti yang saya buat tadi, biar tingkat keilmuannya, penggaliannya lebih matang, ya kan? Jangan nanti dibilang ya Nabi Muhammad menikah begini-begini langsung selesai. Tidak, harus tanya. Karena menurut buku-buku yang beredar, Khadijah itu beragama Nasrani.
Artinya terjadi dua pernikahan beda agama kalau memang Nabi Muhammad sudah menjadi Islam sejak kecil, sejak lahir. Maka kalian pertanyakan, mereka menikah dengan ucap dua kalimat syahadat atas nama siapa? Kan kalau menikah itu pernah saya foto orang muslim menikah ya. Itu kan mengucap dua kalimat syahadat juga ulang laki-lakinya. Setelah itu barulah dijabat tangan, baru ini baru sah. Nah, gitu. Nah, setelah Nabi bertemu malaikat Jibril di Gua Hiro, maka mulailah memproklamirkan menjadi agama Islam itu ya. Atau masih lama lagi ya, karena ayat itu kan da langsung turun prok satu hari, tidak berurut baru disebut-sebut mengenai agama Islam. Apakah mereka melakukan pernikahan ulang? Nah ini kan demikian. Jadi tolonglah kalian jawab-jawab semuanya, daripada kalian membahas-bahas aku dibilangnya Tuhan Kristen kawin itu sah. Memang apa yang salah dengan kekawinannya? Karena Yesus, ada lagi yang menghujatnya, Yesus kan punya ini kelamin, katanya, masa untuk apa gunanya, katanya. Aduh, aku bilang, kalian ini norak sekali. Memang kau udah pernah melihat kelamin Yesus? Saya bilang, kalau Yesus tidak berkelamin, kau mau apa? Ya kan, selesai. Karena tidak ada yang bisa melihat. Tapi waktu itu ada keterangan di Alkitab, Yesus disunat umur 8 hari ya. Nah, gitulah kira-kira. Nah, sekarang masa harus halal seperti itu, mereka tanyakan. Maka itulah saya tanyakan mengenai pernikahan Nabi Muhammad, biar mereka lebih baik mempelajari hal itu daripada ngalor ngidul tidak tentu arit ya. Oke kawan-kawan, semoga apa yang saya ucapkan ini bermanfaat, dan saya cukupkan dulu sekian. Salam Sang Terbatas. We wish you a Merry Christmas.